Dinamakan atas senjata tokoh pewayangan Arjuna, merupakan sebuah kapal selam museum nonaktif kelas Whiskey milik Angkatan Laut Indonesia. Pasopati merupakan salah satu kapal yang diberikan Uni Soviet kepada Indonesia pada era Insinyur Soekarno di tahun 1952. KRI Pasopati berpartisipasi pada operasi Trikora sebagai pengangkut marinir dan senjata ke Irian Barat. Setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, Pasopati dan kapal sekelasnya dipensiunkan Bolo. Ya Bolo, Surabaya yang dikenal memiliki lambang kekuatan dan juga kejayaan laut Indonesia dengan adanya monumen Jalus Peva Jayamae, ternyata Surabaya juga memiliki satu monumen kapal selam yang kabarnya terbesar di kawasan Asia. Ini sebagai bukti kejayaan maritim Indonesia. Dan seharian ini, saya akan mengajak Bolo untuk melihat monumen kapal selam yang ada di Surabaya. Nah, Bolo, sekarang ini saya sudah ada di depan pintu masuk monumen kapal selam. Nah, kalau misalkan Bolo belum pernah ke sini dan pengen tahu lokasinya ada di mana, tepatnya ini di Jalan Pemuda nomor 39 Surabaya. Gak bingung nyarinya karena lokasinya deket banget sama salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya. Dan sekarang saya mau beli tiket masuknya dulu. Nah Bolo, sebelum memasuki Monkasel, kita wajib membeli tiket ya. Dengan membeli tiket ini, kita turut berpartisipasi untuk perawatan dan juga pelestarian monumen kapal selam. Terima kasih. Wah, ternyata kembaliannya masih banyak ya Bolo ya. Karena harga tiket masuknya cuma Rp15.000 aja. Murah banget kan? Yuk sekarang kita langsung masuk aja. Mas, maaf. Jangan, maaf. Kelihatannya saya kayak pernah ngelihat mas itu di TV. Iya. Benar enggak? Masa mau naik penyapuran juga. Saya pengen kalau pakai ini bisa enggak, Pak? Nanti ada alatnya sendiri. Sini, ngobrol dulu, Mas. Biar murah gitu loh, Pak. Enggak ya? Ya jangan gitulah. Masa sering di TV mau naik gitu ya. Ini dari mana dan mau ngapain ke sini? Bapak tahu ya kalau saya artis ya, Pak ya? Mungkin. Ya kan. Ini dari arek televisi, Pak. Oh, arek televisi, iya, betul. Nama saya Dedi, Pak. Dengan Bapak Mas siapa? Saya dengan Serma Laut, Mas Wagino. Bapak Wagino, Serma ya, Laut Wagino. Wagino, betul. Di sini betul. Bapak adalah sebagai? Saya kebetulan sebagai kabak operasional monumen kapal selam. Waduh, ayo. Bolo, nanti. Kebetulan banget nah. Ini, Bolo. Sekarang saya mau keliling seharian di monumen kapal selam. Lah kok langsung ketemu sama kepala bagian operasionalnya. Ya, ayo nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang. Ya. Karena di Monkasel ini ada beberapa wahana. Ada apa aja, Pak? Di antaranya monumen kapal selam itu sendiri. Ada monumennya ini. Ya, kemudian ada videorama. Videorama. Dan ada kolam renangnya. Ada kolam renang. Itu daya tarik untuk anak-anak kita semua itu. Saya bisa asik. Renang berarti? Bisa. Tapi kebetulan saya nggak bawa baju renang. Ya, bisa, nanti kita kecek-kecek ya, Bolo ya. Ayo kita belakang dulu yuk. Oke, Pak. Dari saya videorama dulu. Keliling-keliling dulu ya, Pak ya. Kita dulu. Ayo, Bolo ikutin saya yuk. Ke belakang dulu. Nah, Pak Wagino, ya. Ini kan kalau saya lihat ini monumen kapal selam ini kan megah banget ya, Pak Wagino ya. Dan kayaknya luasannya ini luas banget nih, Pak. Berapa sih, Pak, luasannya area di Monkasel ini? Kalau luas area di monumen kapal selam ini sesuai pengukuran terakhir ya. Adalah 6.500 meter persegi. 6.500 meter persegi. Itu. Terus tadi ada fasilitasnya, ada monumen kapal selamnya, ada videorama. Ada juga kolam renang juga ya, Pak ya? Iya, betul itu Mas Edi. Dan itu kok harga tiketnya kok murah banget, Pak? Cuma 15.000. Itu karena di sini adalah wahana rekreasi yang edukatif, jadi tidak dibuat mahal untuk anak-anak kita biar milenial sekali gitu loh, Mas. Nah, Bolo. Gitu. Buat yang bingung cari tempat wisata, enggak usah bingung, di Surabaya ini ada satu tempat wisata yang juga bisa menambah edukasi buat anak-anaknya nih, murah cuman 15.000 ya. Iya, betul 15.000. Iya, 15.000. Terus kalau monumen kapal selam sendiri ini, Pak, sudah ada sejak kapan, Pak?
Jadi monumen kapal selam ini proses dimulainya dibuat medio tahun 1995. 1995. Selesai 1998 tanggal 27 Juni. 27 Juni 1998 diresmikan oleh Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut Arief Kusharyadi Laksamana TNI. Berarti setelah diresmikan langsung terbuka untuk umum. Iya, terbuka untuk umum. Loh ini Pak, ini monumen kapal selam ini. Kapal selam ini kan segede gini ya. Ini ngangkatnya gimana, Pak? Nah, ini yang menjadi 90% pertanyaan bagi setiap pengunjung. Ya, iya, gimana itu pasti. Ngangkat dari laut terus dipindah. Perbedaannya kalau ini olah pokalnya manusia, tetapi kalau di Aceh langsung Tuhan kita mengangkat kapal. Iya. Sehingga proses Moncastle ini dipotong-potong menjadi 16 bagian. 16 bagian. Disesuaikan dengan jembatan dan jalan yang dilalui waktu itu. Oh, gitu. Tetapi yang dipotong hanya badan tekannya saja, badan kapalnya saja. Untuk peralatan dalam, mesin, pipa-pipa dan peralatan semuanya sistem knockdown atau bongkar pasang. Ini kan namanya kapal Pasopati dengan nomor lambung 410 ya, Pak ya? Iya, betul. Ini memang bentuk aslinya seperti ini? Ya, asli ini. Tidak ada perubahan sama sekali. Kecuali material di dalamnya dikurangi beberapa persen saja untuk kenyamanan kehadiran wisatawan. Jadi dipotong 16 bagian. Bagian, kemudian dirakit di sini. Dirangkai kembali. Nah, ini kalau saya lihat ini, Wan Pak. Di dunia itu, monumen kapal selam itu cuma ada beberapa gelintir. Iya, Pak? Iya, betul memang. Itu di mana aja, Pak? Itu sesuai yang terakhir. Iya. Jadi kan kapal selam kebetulan sering mengadakan submarine conference, konferensi kapal selam. Jadi monumen kapal selam di dunia baru ada 3. Di mana? Satu aja, di Indonesia, yang kedua di Jerman, ketiga di Jepang. Jepang. Bahkan di Jepang itu ada monumen kapal selam terinspirasi dari Indonesia. Loh, iya toh, Pak. Wah, bangga dong Bolo ya. Dari Surabaya bisa menginspirasi orang Jepang loh untuk bikin monumen kapal selam juga. Wah, berarti ini termasuk satu-satunya yang ada di Asia ya, Pak? Iya. Ya? Satu-satunya di Asia. Yang Tenggara. Terbesar juga ya, Asia Tenggara. Oke, terus ini Pak, apa namanya, panjang kapalnya ini sendiri berapa, Pak? Panjang kapal ini 76 meter. 76 meter. Dan di dalamnya ada terbagi jadi berapa ruangan? Nah, di dalamnya terbagi menjadi 7 ruangan dan 7 masing-masing ruangan itu ada fasilitas khusus untuk melaksanakan tugas khusus juga. Oke, nanti Pak Pagino nanti bantu saya keliling juga ya, Pak. Iya, nanti Bolo KB nanti bisa masuk kapal selam semuanya lah. Jam operasionalnya sendiri, Pak. Kalau di monumen kapal selam setiap hari ada hari liburnya dari jam berapa sampai jam berapa? Hari libur tetap ada. Hari libur tetap ada, cuma harinya toh, tapi karyawan kapal selam tetap masuk. Okay. Monumen kapal selam tetap masuk. Jam kerja mulai 08.00, closing 21.00. Oh, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, kalau di video rama ini nanti ada apa aja? Kita langsung sana ya. Iya, ayo, ayo kita ke video rama dulu, Mas. Ayo. Tempatnya ya, Pak ya. Nah, ini ruangan Vidurama. Nah, di sini tempatnya Mas Edi. Ya. Vidurama yang biasanya rombongan banyak, adik-adik kita, teman-teman kita dari luar kota, dalam kota, bahkan luar negeri nonton Vidurama yang jadi satu di sini. Kalau di Vidurama itu ada apa aja sih yang diputar? Nah, di Vidurama ini ada ada tampilan edukatifnya untuk anak-anak kita, motivasi semangat belajar. Siap. Karena di situ ada nilai sosialnya. Okay. Ya, ada nilai sosialnya. Di situ terus ada sejarahnya, nilai ketahanannya. Ada proses pembuatan Moncastle. Ada sejarahnya operasional KRI Pasopati, sejarah kegiatan latihan angkatan laut dan kegiatan tempur angkatan laut. Ya, jadi makin penasaran nih, Pak. Kita langsung masuk aja yuk, Pak. Ayo, ayo, ayo kita nonton. Kita langsung ayo, aja nonton, masuk yuk. Kita lihat seperti ya, apa yang video ramanya ini. Nah, Bolo, sekarang ini kita sudah ada di dalam ruang Vidurama ya, Pak ya? Iya, betul. Ini kapasitasnya sampai berapa orang, Pak? Nah, ini Mas, situasional. Ya. Normatif 60 tempat duduk. 60. Nah, tetapi begitu anak-anak kita tuh kecil-kecil, satu set bisa ditempati 5 atau 6 orang. Karena pengunjungnya, kalau pengunjungnya lebih banyak anak-anak, remaja atau dewasa, Pak, di sini? Ya, anak-anak. Lebih banyak anak-anak ya, karena ini wahana wisata edukasi ya, Pak. Iya, betul-betul. Oh, sekarang kita mau lihat ya, Pak, ya ini ya. Kita mau nonton, asik. Ayo, ayo, kita nonton.
Ini kira-kira berapa menit Pak videonya? Jadi jam tayang ini durasi makan waktu 17 menit. 17 menit. Ini diputar setiap berapa jam sekali kalau untuk pengunjung? Ini diputar setiap jam sekali, kecuali ada rombongan dengan waktu insidental, setiap saat bisa diputar. Setiap saat bisa diputar. Oke, kita lihat ya boleh ya apa yang ada di dalam video ramai ini. Iya, iya. Keberadaan kapal selam dilihat dari medan tugas dan sifat pengabdiannya yang khas di bawah permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri yang khas, baik teknologinya maupun dari kehidupan awal. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemampuan kapal selam terus dikembangkan oleh beberapa negara-negara besar, antara lain Amerika Serikat. Wah, jadi ini suasana di dalam kapal selam ya Pak. Fasilitas kolam renang untuk anak-anak. Ya ini Mas Hadi, ya. Fasilitas kolam renang yang disediakan oleh Monumen Kapal Selam. Ada dua kolam. Ada dua kolam. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak kita, adik-adik kita. Ini kedalamannya cuma berapa kilometer, Pak? Kalau kedalamannya sangat luar biasa jalannya. Ini 50 cm. Oh, enggak sampai kilometer ya, Pak. 50 cm. 50 cm. Kalau yang ini 102 cm. 102 cm, 1 meter lebih dikit. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan nih Bolo mau ngajak anak-anaknya, teman-teman satu TK, satu sekolahan, kalau ke Mount Castle enggak cuma lihat sejarah aja, bisa renang-renang juga ya, Pak ya. Iya, ini sebagai tempat yang ditunggu anak-anak. Pasti seneng banget ini anak-anak kalau mainan air. Jangankan anak-anak, Mas. Begitu anaknya renang, ibunya ikut. Ibunya pengen ya. Melihat ibunya renang, bapaknya nyusul. Satu keluarga nyemplung. Satu keluarga jadi renang semua. Sambil melihat turnamen orang main kapal selam. Sekarang setelah lihat ini, saya mau masuk dan melihat kemegahan KRI Pasopati. Ya Pak Wagino. Ayo, oke. Kita masuk ke dalamnya Monumen Kapal Selam. Oke, nanti lebih asik. Kita masuk ke sana. Wah, ini kita sudah semakin dekat ya Pak ya dengan Monumen Kapal Selam. Ini. Ini ada data-datanya ini Pak ya? Oh iya. Ini data statistik KRI Pasopati 410. Ya. Yang tadi sudah kami sampaikan tahun pembuatan 1952. Negara asal buat adalah Rusia. Rusia. Tipul sudah jelas sekali. SS Whiskey Class. Ini merupakan Whiskey Class kapal selam yang diketahui oleh seluruh dunia. Nah, dan dinas mulai di Angkatan Laut bergabung dengan Angkatan Laut kita tanggal 15 Desember 1962. Wes, Pak, pokoknya saya ini informasi data 5% ya. Untuk 96%, ayo kita lihat langsung di dalam Monumen Kapal Selam, di kapal selamnya. Ayo Pak, ayo. Masuk langsung Pak. Ayo langsung masuk, ayo Mas, silakan tempatnya Mas. Wah, jadi ini suasana di dalam kapal selam ya Pak Wagino. Wah, ya inilah yang sudah saya sampaikan tadi. Ini adalah ruang pertama. Ruang pertama. Yakni ruang torpedo haluan atau ruang tinggal anggota Bintara Tamtama. Ruang torpedo haluan, ruang tinggal Pak di sini. Bintara Tamtama untuk makan, untuk tidur dan untuk bekerja merencanakan operasinya di sini. Di sini. Di sini Bintara Tamtama. Nah, ini yang lebih hebat lagi adalah 4 peluncur torpedo. Ini 4 peluncur. Oh itu di dalamnya ada ya Pak ada, ya? Ada torpedonya itu. Torpedonya Sa? Gimana itu Pak? Besar. Nah, ya ini torpedonya. Torpedonya itu panjang 7 meter. Beratnya 1,9 ton Mas. 1,9 ton. Ngangkatnya piye Pak Wagino? Ya kalau ngangkatnya kalau pakai tangan jelas nggak mungkin kuat. Ya. Ada alat namanya alat transportasi torpedo. Di antaranya ini rantai ini Sa, rantai. Ini kirain rantainya sepeda, bukan ya Pak ya? Bukan. Besar banget. Alat transportasi torpedo itu. Jadi ini torpedo ini
yang besar beratnya tadi 1, berapa ton, Pak? 9 ton. 1,9 ton bolo itu dimasukkan ke dalam ini ya, Pak? Ya, peluncur torpedo. Peluncur torpedo. Torpedo, di samping untuk menembakkan torpedo, Mas ya, juga bisa untuk meluncurkan pasukan-pasukan khusus pada saat kapal menyelam. Duh, pasukannya bisa dimasukkan? Iya, dimasukkan di sini ada satu tim 4, 5, atau 6 orang secara bergantian diluncurkan dengan prosedur yang sudah disiapkan oleh kapal selam itu sendiri. Wah, baru masuk di ruangan yang pertama saja saya sudah kagum banget, Bolo. Tidak kebayang bagaimana suasana di saat kapal selam ini masih aktif ya. Cara meluncurkan torpedonya dan cara meluncurkan pasukan. Wuh, keren banget. Aduh, oke, kita masuk ke ruangan kedua ya, Pak. Ya, ruang kedua. Saat memasuki ruangan kedua, ada yang menarik perhatian saya, Bolo, yaitu foto-foto komandan yang bertugas sejak kapal selam ini aktif, yaitu tahun 1962 sampai tahun 1989. Nah, ini kita masuk ke ruang kedua ya, ini ruang perwira. Ruang perwira. Wah, ini menarik ini, Pak. Ini foto-foto siapa saja ini, Pak? Nah, ini personel-personel yang pernah menjabat sebagai komandan KRI Pasopati 410. Dari tahun 62 sampai 65. Terus itu ini masa jabatan. Masa jabatannya. Mereka walaupun ada beberapa pejabat yang sempat menjabat dua kali. Kenapa? Karena keterbatasan seorang pribadi kapal selam. Kalau tadi di apa waktu nonton video Rama, Wira Ananta apa, Pak? Rudira. Rudira. Iya. Artinya tadi? Artinya yang sebenarnya Wira Ananta itu adalah sampai titik darah penghabisan. Bukan sampai titik darah penghabisan. Cuma oleh sesepuh kapal selam itu diartikan jadi halus, tabah sampai akhir. Akhir maknanya begitu mendalam, Bolo. Berarti KRI Pasopati ini sejak tahun 62 sampai terakhir tahun 89 ya, Pak ya. 1989 atau 90 awal. Ini satu kapal selam ini biasanya ada berapa orang, Pak, pasukan di dalam ini? Nah, untuk kru sudah ditetapkan sesuai dengan alat keselamatan yang ada di dalam kapal selam, yakni sesuai DSP 63 personil untuk USG kelas KRI Pasopati 410. 63 personil ya, Pak ya. Salut sekali. Nah, Bolo, petualangan sehari ini semakin menarik nih. Baru memasuki monumen kapal selam ini saja, saya sudah bisa ngebayangin bagaimana kerasnya dulu nih kehidupan di dalam kapal selam. Luar biasa ya perjuangan para pahlawan kita. Loh, ini tempat tidurnya kok beda sama yang di situ, Pak? Iya, beda. Ini apapun namanya perwira, sedikit lebih diutamakan. Oh, kenyamanannya tugas dengan sempurna, bisa istirahat dengan sempurna juga. Oke, jadi di sini tadi ruang untuk melihat siapa-siapa saja yang pernah memimpin kapal Pasopati ini ya, Pak ya. Nah, di sini ruang komandan, walaupun komandannya itu level senior, tapi kamarnya tetap kecil. Iya. Ruang untuk itu yang menjadikan orang-orang kapal selam harus tetap tabah sampai tuntas penghabisannya. Luar biasa. Jadi di sini kita lihat ya, Bolo ya. Dari ruangan pertama dan ruangan kedua kita bisa bayangin bagaimana perjuangannya para tentara angkatan laut kala itu hidup di dalam kapal selam. Gak bisa bayangin, luar biasa. Motor jalan berapa, maju berapa? Oh, di sini. Kalau saya lihat film-film ya, Pak, kapal selam ini yang buat
bagian ngeker-ngeker ya Pak ya? Iya betul itu. Namanya tuh bukan ngeker. Bukan ngeker ya? Sedikit-sedikit elit. Apa namanya, ini namanya ini Pak? Ini adalah periskop serang. Periskop serang? Nah ini periskop serang. Periskop serang adalah di samping untuk bernavigasi, tetapi lebih khusus untuk membidik sasaran kapal yang akan ditembak, terintegrasi dengan sistem tembakan dan komputer ini. Wah, ini kalau di ini bisa lihat di atas gitu, lihat enggak, Pak? Kelihatan. Dari mana ini, Pak, ngelihatnya? Itu ngelihatnya secara sensitif, ini. Dan hati-hati bisa kelihatan. Coba sih. Wah, iya, Pak. Ah, toh. Kelihatan. Wah, iya. Oh, ini bisa dibelok-belokin toh, Pak? Bisa. Oh, iya. Harus menggunakan tenaga yang lebih. Wah. Iya, Bro. Masih bisa dipakai. Ini bisa kelihatan suasana di luar loh. Dari sini. Wah, banyak juga ya Pak ya. Jadi yang mengendalikan di sini siapa Pak? Di sini ada juru navigasi. Juru navigasi. Nah, tapi yang memegang peran penting adalah langsung komandan. Oke. Jadi ini yang paling vital fungsinya salah satunya ini ya Pak ya. Ya. Terus ada apa lagi Pak di sini? Di sini ada beberapa macam peralatan atau alat angkat ya. Ada periskop navigasi dan ada snorkel. Mana itu Pak yang namanya snorkel? Ini snorkel. Tahu snorkel? Ini. Apa itu Pak snorkel itu? Itu adalah alat untuk pernapasan udara bebas pada saat kita menyelam. Oh gitu. Ya Pak Wagino, kita sudah masuk ke ruangan keempat. Ruang ini terdapat tempat tidur ABK, ruang makan, dapur. Oh, di sini ya Pak ya. Ini merupakan ruang tinggal bintara tamtama, termasuk tempat makannya juga. Meja ini berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan dikerjakan dan tempat makan bintara tamtama. Jadi di sini, karena kalau mau perang kan juga butuh perut kenyang ya Pak ya. Iya benar. Nah, ini kita masuk di ruang kelima. Ruang mesin ya, Pak. Iya. Loh, Pak, ini kan pasukan itu kan ada di ruang 1 2 3 4 5. Kalau biar cepat, kalau mau komunikasi gimana, Pak? Masuk lari-larian ke sana? Tidaklah, ada namanya internal communication. Internal communication. Internal apa? Interkomunikasi. Pakai HT. Pakai apa itu, manual, Pak? Ada internal komunikasi yang elektrik. Ini yang manual ini. Jadi begitu. Halo PIT, JPIT sana dengar. Oh, langsung dijawab ini. Kedengeran ini? Kedengeran sana. Halo PIT. Di sana kedengeran. Masuk PIT. Gitu ya, Pak ya. Oh, ini intercomnya. Oh. Ini polo. Ah, dan terus? Ini. Wah, apain Pak? Gede banget ini, Pak. Yang besarnya adalah diesel generator. Diesel generator. Di ruang mesin ini ada 4 diesel generator. 2000 PK. Dan begitu mesin ini hidup, suhu yang ada di dalam ruang ini sampai 50 derajat, Mas. 50 derajat itu yang sangat luar biasa panas. Sehingga mau tidak mau. Berarti enggak boleh ada ABK di sini. Enggak boleh. Kalau pas jadi mesin diesel ini nyala. Iya. Tutup rapat tinggal keluar. Nanti begitu sudah baterai penuh di monitor, langsung off, baru dengan masuk. Jadi di ruang 5 kan ruang diesel. Iya. Sekarang ini ruang 6 adalah ruang apa ini, Pak? Ruang listrik. Alhamdulillah kita sudah sampai di ruang 6. Ini ruang kendali elektrik. Ruang kendali atau elektrik. Atau ruang kendali listrik. Jadi laju cepat lambatnya kapal dikendalikan dari sini, tetapi tetap atas perintah pimpinan ini ya, Pak, ya? Komandan yang berada di ruang PIT, ruang komando tadi ya. Nah Bolo, sudah sampai nih di ruangannya terakhir, yaitu torpedo gurita. Ini menandakan berakhir pula petualangan saya di dalam monumen kapal selam KRI Pasopati. Ini ruangan apa, Pak, yang terakhir ini? Nah, ini langsung ke ruang 7. Ruang 7 ini adalah ruang torpedo buritan. Ruang torpedo, torpedo lagi, Pak? Iya. Berarti depan. Kan kapal selam ini ada 6 peluncur torpedo. Itu tadi 4 di depan. 4 di haluan namanya, yang 2 di buritan. Oh iya. Ini. Fungsinya pada saat kapal terjadi kedaruratan misalnya tenggelam. Ini diturunkan
kita untuk cari hampa udara untuk persiapan keluar bebas atau free escape. Torpedo itu merupakan rudal, Mas. Rudal itu peluru yang dikendalikan dalam posisi apapun, begitu torpedo keluar pasti sasaran akan terkena tembakan. Kenapa? Karena dikendalikan. Jadi begitu keluar walaupun ini ke belakang, tapi sasarannya di lambung kiri sana jauh, masih bisa akan dikendalikan oleh sistem tembakan. Nanti kalau sudah namanya homing, sudah menuju sasaran, jadi perintah komando atas langsung kabel putus torpedo. Kabel putus dulu torpedo, begitu putus langsung homing. Homing itu torpedo udah langsung menuju ke sasaran. Dan perkenaan torpedo itu yang paling hebat berasal dari bawah. Terangkat kapal patah dan tenggelam. Baik Pak, kita sudah sampai di akhir, kita langsung keluar ya Pak ya. Iya. Kita sudah selesai. Agak panas Mas ya. Loh, alhamdulillah Pak, lumayan ini turun kira-kira 2 on ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses diet masuk mon. Iya benar-benar. Bisa membayangkan bagaimana kerasnya kehidupan di dalam kapal selam ya Pak waktu itu ya. Begitulah. Sebenarnya tidak keras, tapi memang perlu keras nilai ketabahan itu. Pengabdian yang luar biasa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap generasi milenial harus lebih tabah sampai akhir daripada kru kapal selam yang ada di Indonesia. Pak Wagino, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Bravo untuk Arek-Arek TV. Ya. Dan bravo untuk Monumen Kapal Selam. Apa tadi Pak motonya? Wira Ananta Rudira. Rudira. Itu mulu ya. Ya. Ya boleh nggak terasa ya, sudah seharian saya berkeliling di Monumen Kapal Selam Surabaya. Tadi kita sudah lihat bagaimana sejarah yang ada dalam videorama, ruang videorama. Kemudian kita juga melihat setiap ruangan yang ada di Monumen Kapal Selam Bolo. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bagaimana sepak terjang KRI Pasopati ketika menjalankan tugasnya. Dan ini bisa menjadi apa ya namanya, kita harus bangga dong Bolo. Karena Surabaya menjadi basis kekuatan TNI Angkatan Laut yang ada di Indonesia. Jadi Bolo, sebagai generasi muda, mainnya jangan cuma ke mall aja. Sekali-kali ajak temen, keluarga, sahabat, gebetan boleh. Tapi jangan macam-macam ya. Karena di sini kita belajar sejarah di Monumen Kapal Selam ya. Sekarang waktunya saya harus pamit Bolo. Kita ketemu lagi di sehari di episode berikutnya. Pastinya di Arek TV. TV ini Arek-Arek. Dadah! TV.